masih disegel. Jadi untuk di meja, truk di pinggir gitu. Dan ini dan apa lagi? Woi, dan ini kerangkanya. Ya untuk kayak radio-radio gitu. Oh, bagus juga. Cuman bagus. Ya ini hitung-hitung duitnya dari AdSense kalian. Thank you yang udah nonton. Thank you juga yang udah klik video ini. What? What the fuck? Hey, what's up guys, pada channel gua kita akan unboxing ini barang. Barang. Oke, barangnya sudah ada di sini dan dapat. Dan gua beli secara online. Apakah barangnya? Langsung kita unboxing aja. Tawa sebasi lagi. Ini. Oke, gitu. Buka. Kita unboxing. Oke. Packagingnya sangat bagus. Packagingnya dari apa? Bubble apa namanya ini ya? Untuk bau bubble gitu. Untuk udara gitu biar nggak kebanting. Ya kita buang. Dilapisi dengan plastik asoy ya atau kresek. Dan totalnya semuanya 279.000 ya. 279.000. Beli di toko-toko hijau gitu ya. Gak usah dijelasin bakal tahu toko hijau di mana. Oke, ini dia. Kita dapat mic. Kita dapat untuk filternya. Kita dapat sama kerangkanya dan sudah habis. Sudah habis. Sini ada kerangkanya. Oke. Nah, kita buka kerangkanya dulu. Oh, hey. Ada apa ini? Besinya untuk di meja. Jadi ini besinya untuk di meja. Masih disegel. Jadi untuk di meja, truk di pinggir gitu. Dan ini dan apa lagi? Woi, dan ini kerangkanya. Ya untuk kayak radio-radio gitu. Oh, bagus juga. Cuman bagus. Ya ini hitung-hitung duitnya dari AdSense kalian. Thank you yang udah nonton. Thank you juga yang udah klik video ini. Oke. Nah, ini. Oh. Oke, kira-kira sepanjang ini. Oh, ntar gua langsung praktekin jadi kayak gimana. Ini kayak gimana ya, kayak gini. Kayak gini dong harusnya dong. Nggak masuk ya? Jangan salah aja ya. Masih masuk. Oke, masuk. Ntar kita... Ini saya bingung ya. Eh, ini kunci dong. Oke, agak lama ya. Coba dulu. Kita buka dulu. Nah, ini taruhnya gunanya untuk taruh di meja. Kita taruh di meja. Lama sekali rupanya. Taruhnya di meja. Ini untuk nyanyi-nyanyi, untuk karaoke, untuk live streaming lebih bagus lagi suara mic. Oh, rupanya bisa. Tebalnya cuma segini doang. Segini doang. Tebalnya cuma segini doang. Oh ya, nggak full dia ya. Sudah, nanti berarti harus ganti meja. Oke, tidaknya bahannya lumayan bagus untuk seharga 200-an. Ini apa ya? Oh, ini mic-nya. Oke. Next. Ya, isinya adalah mic-nya. Oke, mic-nya kita buka. Di belakang. Kebalik rumahnya. Ya, ada kartu petunjuk dan gue nggak ngerti bahasanya bahasa apa. Oh, harus Inggris di belakangnya. Ya, udah pasti. Oke, kita dapat ya elah, packagingnya hancur, men. Oh, udah. Oh, ini splitternya. Kita dapat headset juga udah hancur. Ya, lumayan lah. Dengan harga 200-an kita dapat ini. Kita dapat splitter, kita dapat ini. Headset untuk pembungkusnya. Kita dapat apalagi ini kabelnya. Oh ya, dari mic, dari apa namanya ini? HP. Dari HP bisa atau dari PC? Dari mic ke PC bisa. Dan kita dapat mic-nya
Mic DB 2800 ya nggak salah namanya. Ya ini dia mic-nya. Oh ya, BM 800 mic-nya. Oh, kayak penyanyi gitu ya. Agak unik juga dan agak ala ya. Warnanya agak terlalu emas gitu ya. Keren. Lumayan lah. Ini masih disegel. Ini untuk tarok mic-nya. Ada pisau. Kenapa lupa ada pisau? Saya takut sama pisau ya. Pelan-pelan buka ya. Oke, kita buang aja dulu kotaknya. Pinggirin dulu semuanya. Oke, berantakan ya. Ini berantakan. Oke, ini pembungkus mic tadi. Oke, ini dia mic-nya. Ini dia alat untuk taruh mic-nya. Kayak gini. Oke. Sudah dipastikan Anda jadi streamer yang bagus. Aduh, langsung segelnya rusak. Ya, bahannya. Ya, bahannya sesuai dengan harga ya, rupanya ya. Taruh kayak gini. Kita taruh gini, dan kita taruh apa tadi? Ininya. Ini sini. Mana pasangnya nih? Wah, jangan salah aja jadi udah nih. Oke, pas rupanya. Bagus, bagus, bagus. Pas rupanya. Gua kira salah dong. Wah, ini keren juga ya, kayak gini. Ini pasangnya di sini. Ini gimana dong? Ini di sini langsung buat pakai ini ya. Oh, ini tuh kalau taruh mic-nya. Ini nggak mungkin dong kayak gini dong mic-nya. Nggak muat dong. Berarti ini dong. Langsung taruh di sini. Gimana caranya? Oh, ini dikunci. Gua yang dusun duanya ya. Langsung kita pasang saja. Ini kita putar dong. Wah, harusnya gua lepasin dulu mic-nya. Geblek. Ini udah dong ini. Duh, jadi ribet dong gua double gini. Pasang dulu. Biar gampang dipasang. Oke, bisa. Ada. Kita kencengin dulu. Kita pasang, kita kencengin dulu. Jadi seperti ini. Terus, ambil satu lagi. Habis itu apa ini untuk silikonnya? Untuk apa namanya? Terhindar dari debu air liur kita. Gitu. Apa lagi? Oh ya, ini filternya. Oke. Buang aja kotaknya. Nah. Wow. Keren juga. Ini untuk kayak gini dong harusnya. Ini kayak gini gimana ya di sini? Oh, mungkin di sini. Ya. Di sini. Nah, jadinya seperti ini. Kira-kira seperti ini, guys. Nah, ini double filter. Ngomongnya di sini. Agak ribet juga ya, gue ya. Agak ribet juga. Oke, di sini kita ngomong di sini. Check sound kurang deket dong. Check sound gitu ya. Ini punya sangat bagus dengan harga 278.000 dan diskon. Mungkin diskon. Setahu gue sih ingetnya gue diskon ya. Karena dari tokonya, toko hijaunya lagi promo-promoan, jadi diskon. Ya, itu aja. Udah dari sekian dari video kali ini. Kenapa lagi? Apa lagi mau di unboxing? Gue juga nggak ada. Ntar kalau ada barang-barang lagi, apa kalian mau pengen barang apa lagi? Kalian komen. Agak ribet ya. Oke, kalian mau barang apa lagi? Kalian komen. Atau mau review apa, komen aja di bawah. Mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. And bye-bye, guys. Oke, guys, jadi hasil akhirnya tuh seperti ini. Kira-kira pasangnya seperti ini. Tuh, ditempel ke sini. Ya karena gua enggak ada tempat mejanya. Rupanya space-nya ini. Meja ini enggak sampai dengan meja gua. Jadi berantakan. Ya, ini enggak sampai jadi segini. Kira-kira tebel ini, dua kali ini. Segini dah doang. Makanya, ini PR buat kalian. Ukur dulu meja kalian dulu baru kalian beli. Ini gua enggak ukur. Jadi harusnya gue beli meja lagi deh akhirnya. Oke, udah itu aja. Oke, dari video ini jangan lupa like, comment, and share. And bye-bye.